ke-13. Dan juga setelah race ini ada Bambang Kleina di kelas Dendi Amor Doka. Selamat datang setelah race ini. Menurut para hadirin yang berbahagia, masih dalam kejuaraan Patung Kuda Almira Cup yang kedua. Joki dipercayakan oleh Zed Wanani Pematik F. Bimawan Ahmad Muhadi J.U.P. Madura. Di mana tiga kuda Ahmad Joko Tuli Lamin Jantan Pemilik Kapas Joki Bagul Pemilik Haji Muhammad Muli B.F.S. Devil dari Madura. Di Barangkot kuda atas nama Maju Hana Joki dipercayakan oleh Bagus S. Pemilik Nur Salim Jenggot Putih Sertebel. Di Mas Klet di Barangkot kuda atas nama Bintang Baru. Bintang Baru Lami Jantan Tunggu Napas Joki Z. Alubin Totok Pintomo Rondo Awe Sertebel. Di mana tujuh kuda atas nama Putra Toban Joyo. Pemilik Salam Haji Mis Pemilik Haji Mis Bakul Munir Kasih Mas Tebel yang Joki dipercayakan oleh Salam. Siang ke-13 kondok sudah langsung saja Kaiho Midas. Kaiho Midas layang-layang oleh Bintang Baru. Kita lihat sekarang terpaut sangat ketat sekali. Masih Kaiho Midas apa-apa berbatang. Tentunya kita saksikan para-para penonton juga di belakangnya ada Joko Tue apakah mampu di darah Kaiho Midas. Wow, tampaknya terlihat di tribun. Apakah kami sulit lagi kalau jangan sekali datang tentunya kalau langsung saudara kita saksikan tentunya mendekati Paris Kaiho Midas bahagia. Langsung masuk ke dalam lapangan satu ekor kuda berkapal masuk ke Paris ini kita saksikan apakah melakukan rolling juga masuk. Baik penonton dan juga kembali saya informasikan catat untuk kejuaraan pacuan kuda dalam rangka Grebeg Suro tanggal 29-30 Juni bertempat di Bumi Reok Ponorogo di belakang pacuan kuda lapangan pacu Polres Ponorogo. Dan lagi tanggal 29-30 Juni bertempat di Bumi Reok Ponorogo kejuaraan pacuan kuda dalam rangka yaitu Grebeg Suro. Masih menunggu keputusan dari steward untuk siapa juara-juara di Piala Kasih Mas Tebel di race yang berikutnya.